Salam hakim, dengarkan suara kami. Kepada Allah kami berharap atas keputusan. Dan bahkan di sini kami sebagai mahasiswa sangat sedih melihat keadaan yang ada di Sumatera Utara ini. Sangat prihatin. Ada yang menyimpan belum menjual. Ketemu di mobil 70.000 butir. Di umur 4 tahun. Mungkin masih banyak oknum-oknum yang lapar yang melacurkan dirinya terhadap proses peradilan. Apa kasus? Ini kasus pecah rekor. Barang bukti yang jutaan hanya dituntut 1 tahun. Prihatin gak kalian? Minta keadilan. Minta.